Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Novita Renasari. Nah, teman-teman, di video kali ini aku seneng banget. Akhirnya aku bisa membeli kamera impian aku. Ya, seperti di thumbnail, aku sedang unboxing GoPro Hero 9. Tapi nanti aku sambil sedikit bercerita kenapa akhirnya aku pilih ini. Dan yuk kita jangan lama-lama, langsung unboxing aja. Teman-teman bantuin ya, like, komen, dan juga subscribe. Oke, teman-teman, ini dia paketnya. Jadi paketnya seperti ini bentukannya. Aku taruh sini ya. Terus ini juga aku beli paket ini adalah memorinya. Jadi sebenarnya di sini itu udah ada paketan memorinya juga. Tapi aku ngerasa lebih mahal kalau beli paketan memori semakin besar di sini gitu. Jadi aku beli sendiri gitu. Oke, kita langsung buka aja. Kita buka dulu ya. Nah, teman-teman, sambil buka paket, aku tuh mau bercerita sebenarnya. Nggak apa-apa ya aku sebutin merek, aku bingung kalau enggak. Jadi sebelumnya aku tuh pingin banget DJI yang kameranya satu kecil gitu loh, kayak gini. Jadi sebelum aku memutuskan ingin kamera action, aku tuh awalnya memang keponya GoPro. Tapi GoPro tuh kan ada keluaran terbaru yang Hero 10, itu mahal banget, oke. Terus tiba-tiba ke Vimy, tiba-tiba ke banyak banget di beranda aku rekomendasiin aku kamera-kamera action. Tapi ini akhir-akhir itu, akhir-akhir pemilihan kan, jadi semuanya tereliminasi ya. Setelah aku lihat review-review, kayaknya kurang menarik dan kurang bagus gitu. Dan terakhir itu di DJI. DJI itu aku galau banget. Karena apa? Dia tuh bagus banget, terus bentuknya kotak gini kan lucu ya. Terus juga kayak lebih simpel dan lebih kecil gitu. Sebenarnya aku nggak ngeputusin beli ini karena si DJI ini uangnya tidak sesuai dengan kantong aku. Jadi kayak terlalu mahal gitu. Sama dia kayak Hero 10, cuma memang lebih mahal Hero 10 sih. Cuma ya sedikit tipis gitu, lebih mahal Hero 10, tapi ini juga mahal banget gitu dibandingkan si Hero 9. Oke. Nah, ini dia, ini ya. Ini aku beli yang SanDisk Extreme 512 GB. Oke, kita lanjut sambil cerita. Karena dipikir-pikir terus, aku pengen banget si DJI ini, tapi dipikir-pikir terus uangnya tuh kayak nggak bisa dipaksakan gitu. Akhirnya aku dengan berat hati yang udah jatuh cinta sama si DJI itu harus merelakan jatuh cinta kepada yang lain gitu, yang lebih murah gitu. Akhirnya aku terus nyari review yang Hero 9 Black ini, yang sekiranya uangnya masih cukup di kantong aku. Aku berusaha nyari reviewnya, berusaha suka, berusaha cinta gitu ya sama si Hero. Akhirnya aku meminanglah dia, yang akhirnya sampai sekarang di sini. Tapi sih, begitu aku sih udah si order Hero ini, aku udah cinta, aku udah suka, aku udah lihat reviewnya, aku udah berusaha mencintai dia dengan sepenuh hati karena harganya yang sesuai dengan aku, dan udah aku pinang juga nih. Nah, waktu aku bersih-bersih keranjang Shopee, si DJI itu turun harga, turunnya tuh blok gitu loh, kayak sampai 2 juta turunnya tuh. Astaga. Dan itu yang dual screen itu kan, yang memang aku incer yang dual screen ya, karena katanya kalau yang satu screen nanti kalau jatuh error dia kayak udah nggak bisa lagi dipakainya, terus harus pakai handphone gitu kan, repot. Nah, aku memang ngincernya yang dual screen, dan yang dual screen itu jatuh banget harganya, tiba-tiba blek setelah aku meminang ini. Coba betapa sedihnya gitu, udah nggak bisa di cancel, dia udah dalam pengiriman juga gitu ya. Itu setelah aku jatuh cinta, dia malah, setelah aku suka sama dia, dia jual mahal. Setelah jual mahal, malah dia jual murah gitu. Kayak kesel banget gitu, tapi ya udah, aku harus mencintai dia. Tapi sih katanya ini bagus kok. Oke, kelamaan banget aku ngomongnya. Kita langsung buka aja ya. Oke, teman-teman, ini dia paketnya, banyak banget. Jadi aku suka, aku sangat akhirnya ikhlas banget milih si
GoPro Hero 9 karena dia tuh banyak banget bonusnya, kayak dapet tas tuh, tasnya dari Frika GoPro Hero. Terus di sini juga ada banyak banget tuh kayak kelengkapan-kelengkapan kita mau kayak motor vlog, sepeda vlog, ini tuh lengkap banget. Di sini nggak tahu apa aja, banyak banget pokoknya. Terus di sini dapat charger Kingma nih buat ngecas. Terus dapat juga baterainya Kingma, keren banget kan. Akhirnya ya udahlah aku ikhlasin aja, tapi ini tuh dapat banyak walaupun. Nah ini ada dua baterainya nih, ini ada chargernya kan ya teman-teman, ya kayak gini lah chargernya dan baterainya. Nah, wujudnya kayak gini ini. Oke, ada kabelnya juga di sini. Terus ini lagi ya, aku punya anak kecil banyak di rumah jadi kayak ribet. Nah ini aku dapat SanDisk Extreme. Ini aku pilih yang paling rendah. Kalau sebenarnya kalau paket lengkap ini tanpa SanDisk itu aku pengen gitu, tapi nggak bisa gitu. Jadi aku pilih aja paling rendah aja gitu, biar lebih murah gitu kan. Terus di sini aku dapat screen protector. Wah, keren banget dapat screen protectornya buat si kameranya itu. Terus dapat ini super sweet. Jadi ini kayak yang buat di air-air gitu loh, kalau kita mau nyelam kita dapat ini. Nah aku mau buka ya. Oh ya Allah, semoga YouTube aku semakin berkembang dan semakin bagus, berkah buat keluarga dan anak-anak. Aku seneng banget akhirnya aku punya ini, punya GoPro. Ini adalah kamera action gitu kecil, bisa buat sih buat nge-vlog, buat apapun. Nah ini, oh maaf agak ribet. Kayak ini kayak basic gitu. Ini aku liatnya ke teman-teman. Kayak gini. Nah ini jadi kayak di dalam gitu loh, buat kalau kita nyelam ke dalam air. Tapi katanya lebih aman biar pakai ini gitu. Nah gitu, jadi enaknya si paket si ini tuh kita dapat banyak banget dan nggak ribet. Apa yang kita mau butuhin tuh semua ada gitu, mau kepake dikasih aja semua gitu. Oke, next lagi. Nah di sini ada kayak invoice nya gitu dari Shopee. Sebentar ya teman-teman, sebentar aku ngasih tau anak aku dulu. Oke, next ini kita dikasih apa sih ini? Oh mungkin kayak lem gitu ya, aku nggak ngerti ini apa. Banyak banget sih paket ACC nya jadi aku tuh kayak asing sama nama-namanya, jadi ya udahlah gitu. Terus aku dapat tripod ini juga, tuh wah keren banget. Aku kayak nggak, aku kan maksudnya orang awam ya masalah kayak ginian, jadi nggak ngerti apa yang harus dibutuhin buat kamera action si GoPro ini. Nah dengan paket ACC ini ya udah kepake nggak kepake kita tuh udah dapat semua gitu. Menurut aku nggak mau bazir sih, karena aku juga mau pakai buat ngevlog di jalan gitu sama anak-anak. Oke, kita buka ini ya. Tuh, oh apa ini? Banyak hal-hal yang kayak ginian yang terpisah-terpisah, gue tuh takutnya jatuh gitu loh. Bentar ya. Ini dia. Ah, apa lagi nih? Kayak tripod gini nih. Ini aku liatin gambarnya aja deh, nih kayak gini. Nah, tripod gini kan. Oke, jadi dapat tripod seperti ini tuh teman-teman tuh. Jadi bisa buat selfie, hahaha gitu. Bisa dilipat. Ini bukan yang asli sih. Kalau yang asli aku lihat tuh mihang banget gitu ya kan. Mihang banget. Nah, ini dia paket yang. Wah, ini dia paket GoPro-nya. Oke. Jadi di sini aku buang bungkusnya dulu. Nanti kita masukin di dalam kotak sini. Oke, kita langsung buka GoPro-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. GoPro Hero 9 Black. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si GoPro-nya ini ternyata juga udah dapet tasnya, guys, tuh. Tuh, dapet tasnya, dapet kotaknya. Nih, dapat chargernya kayak gini. Terus di sini dapat baterai. Terus dapat ini asli GoPro. Terus dapat ini buat apa ya? Aku nggak ngerti. Belum ngerti maksudnya. Terus ini dapat ini seperti yang lainnya gitu. Jujur aku nggak ngerti nanti gimana cara bikinnya, nggak masang-masanginnya. Oke, ini dia GoPro-nya di sini. Aku ambil dulu ya. Serem. Oke, ini dia GoPro Hero Black. GoPro Hero 9 Black. Oke, kita ambil kresetnya. Ini dirobek gimana ya? Ini dia teman-teman. Ini bentar Kak, terus ini jadi ini nanti bisa dipasang langsung sih ini tempered glass-nya ini. Begitu dibuka ininya nanti biar enggak kegores-gores gitu. Terus ya Hero Black ini udah ada kayak selfie-nya gitu loh di sini. Oke, ini belum ada apa namanya? Belum ada ininya ya. Baterainya ya. Apa review juga. Nah, ini digunakan lagi. Aku nanti pelajarin dulu ya, baru aku review ke teman-teman setelah ini. Nah, ini aku akan mau coba nyalain dulu, tapi aku cek tempat baterainya gitu. Oke, teman-teman, setelah aku berusaha keras sampai mau nangis tadi pasang screen gate-nya ya, yang bonusnya aku dapat screen protector. Jadi aku pasang. Tadi cukup lumayan agak susah ya, aku nggak ngevideoin karena ribet sama anakku dan pasang ini, tau kan. Jadi kayak ribet sama anak dan masang, bukan penjual handphone gitu, jadi susah banget. Terus aku juga mau nangis buka ininya, susah banget, keras banget. Oke, sekarang udah bisa. Mari kita buka, kita coba bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tuh kayak ada kabel gitu loh, kabel 3 warna-warni. Posisinya seperti ini, kita masukkan ya. Oke, udah rapi gini. Ini katanya nutupnya juga bakalan susah gitu ditarik. Tadi itu aku bisa sampai karena aku ininya aku buka ya, buat pegangan, buat narik si ini tutupnya ini. Nutupnya juga susah ternyata, guys. Oke. Oke, bismillah, kita coba. Oke, nyala. Oke, aku bisa. Nah, di depannya ini ada kayak Hero 9 Black. Ini biar apa, kamera buat selfie ya. Terus kita pakai bahasa Inggris. Di sini langsung kita suruh pilih bahasanya. Jadi kita langsung aja pilih bahasa. Bahasa Indonesia ada nggak, guys? Oke, tidak ada bahasa Indonesia. Adanya Inggris, Prancis, Dutch, Italiano, Italy. Kita pakai bahasa Inggris aja. Oke. Katanya Hero 9 ini di sini aku suruh download quick. Oke, aku udah download di HP aku ini. HP aku lagi buat video ini. Aku udah download, Di sini kita disuruh kayak koneksikan kamera ini di quick. Oke, continue atau skip setup. Oke, teman-teman, tadi aku langsung udah connect di
aplikasinya di Quick. Nah, di Quick itu ternyata kita bisa juga langsung kayak update versinya, versi kayak kita kalau Android, kalau iPhone ada kayak apa sih namanya? Software update softwarenya itu ada di aplikasi. Tapi tadi ini baterainya ternyata kita nggak dikasih baterai full. Jadi kayak cuma tadi 18-19 itu langsung kayak tik 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 habis gitu. Jadi cepet banget baterainya habisnya ya. Kayak langsung habis gitu, kayak cepet banget habisnya gitu. Nah, ini udah aku coba, semuanya normal dan bagus. Alhamdulillah ini dapat GoPro Hero 19. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kalau untuk hasilnya, fotonya seperti apa, video seperti apa, aku kasih sedikit di akhir video ini. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dah. Halo teman-teman, jadi ini hasil video pakai kamera. Ini pakai standar ya, tapi ini kayaknya 4K deh kalau nggak 5K. Jadi lumayan bagus sih, tajam banget. Nanti aku mau liatin juga fotonya, hasil dari fotonya. Dan ini hasil foto-fotonya. Ini aku video di sore hari dan masih mataharinya masih terik dan bagus banget sih. Aku pakai Naro ya, ini pakai Naro. Ini aku pakai Super View, jadi benar-benar kayak bulat gitu, lebih lebar ya pengambilannya tuh. Tidak seperti 360, tapi ini lumayan lebar sekali. Dan ini aku pakai kualitas yang 4K dan bisa banget untuk di handphonenya. Ini aku handphonenya iPhone ya, iPhone 11, itu sangat ringan, dieditnya gampang, dan nge-save dari aplikasi Quicknya juga gampang. Jadi menurut aku ini, aku cinta banget. Aku jadi enggak nyesel beli ini karena pemakaiannya juga gampang, downloadnya juga gampang, dan dengan kualitas 4K bisa diedit di HP aku. Oke, sekian review dari aku, semoga bermanfaat.